yang ingin mengganti, yang ingin meruntuhkan negara ini, yang mengganti menjadi bentuk negara lain. Maka kita sebagai kader Ansor, sebagai kader Banser, sebagai kader Nahdlatul Ulama harus siap berada di garda terdepan, menyerahkan nyawa kita untuk negara yang kita cintai. Tidak hanya kita yang memerdekakan negara ini. Siapa kita? NKRI, Pancasila, Aswada, Nusantara. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rapat koordinasi cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Ramayu. Ini adalah rapat perdana, rapat pertama di kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor masa khidmat 2019-2024. Dalam undangan kita idealnya mengundang sahabat ketua, sekretaris, komandan Satkoryon, dan juga ketua Rijal Ansor. Cuman mungkin nggak tahu suratnya nggak dibaca atau apa, ada yang datang ketuanya saja, ada yang lengkap. Tapi nggak apa, yang lain masih konfirmasi, sudah konfirmasi masih dalam perjalanan karena waktu hujan. Mengingat waktunya sudah jelang sore, maka kita mulai saja. Karena dalam rapat pada siang hari ini banyak hal yang perlu kita sampaikan terkait tentang beberapa agenda kegiatan yang akan kita laksanakan. Selawat serta salam mari kita sampaikan pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Nanti amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang saya banggakan, kami dari pengurus pimpinan cabang Ansor Kabupaten Ramayu sengaja mengundang sahabat-sahabat semua dalam rangka rapat koordinasi cabang. Ada beberapa agenda yang perlu kita sampaikan. Pertama adalah sosialisasi hasil rakorwil, rapat koordinasi wilayah Gerakan Pemuda Ansor di Jawa Barat, yang waktu itu tempatnya di Garut, dilaksanakan pada bulan Januari kemarin. Terus juga sosialisasi hasil rapimwil, rapat pimpinan wilayah yang kemarin minggu kemarin dilaksanakan di Purwakarta. Ketika pimpinan wilayah mensosialisasikan semua program-programnya, Ketua Edi ini tidak pernah meninggalkan tempat dan tidak mengobrol. Saya berada di samping Ketua, tapi Ketua tidak mengobrol dan tidak bergeming dari tempatnya. Jadi sahabat-sahabat dimohon untuk menyimak. Kita akan berdiskusi secara langsung
karena keinginan kedua adalah bagaimana pendistribusian kader-kader Ansor ke depan menempati posisi-posisi yang strategis, posisi-posisi yang mampu memberikan kebijakan-kebijakan yang baik untuk warga. Secara resmi Jarum menjadi ya Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Kamis tanggal 27 Februari Jarum menjadi keluarga Ansor, Ansor menjadi keluarga Jarum. Seduluran Jarum dengan Ansor itu benar-benar nyata dengan setelah pelantikan kita susul dengan agenda besar itu benar-benar sebagai wujud bahwa saya Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Indramayu ya selamat atas terlaksananya rapat koordinasi cabang PC Ansor Indramayu dan mendukung gerakan wakaf kader mandiri Rp10.000 per kader ya, untuk kantor PW Ansor Jabar dan PC Ansor Indramayu ya, terima kasih. Wallahul muwaffiq. Ila rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Hudi, pengurus atau ketua Rida Alun Ansor Kabupaten Indramayu, mengucapkan selamat rakorcab rapat koordinasi cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Indramayu. Semoga sukses, semoga mandiri, dan jangan lupa sukseskan gerakan wakaf untuk sekretariat PW dan PC Ansor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasat Korcab Banser Indramayu. Selamat rakorcab rapat koordinasi cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Indramayu. Semoga Gerakan Pemuda Ansor Indramayu semakin jaya dan kami mendukung gerakan wakaf kader mandiri 10.000. Semoga dengan adanya gerakan wakaf mandiri ini Ansor semakin jaya. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Indramayu siap mensukseskan wakaf kader mandiri dengan 10.000 per kader untuk pembangunan sekretariat PW GP Ansor Jawa Barat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi.
tani pun relakan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang demi agama, ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkanlah dia, dia, dia. Kikis habislah mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada? Teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi negara, ku rela berkorban.